banget fiturnya. Ada selanjutnya ada Asia Swiss Army DAC, ada Swiss Army, ada LT, Swiss Expedition, ada Rolex DC ya teman-teman. Selanjutnya ada DC Taksa ya, baga fiturnya ada kayak ini ya, t-shirt ya, ada t-shirt bakre, ada t-shirt juga ya teman-teman. Fiturnya ada panjang, fiturnya ada hari sama panjang sama tanggal. Selanjutnya ada citizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat yang beragama lain dan selamat datang kembali di ruang review ya, di channel Info Inspiratif. Oke teman-teman, kita langsung aja ke reviewnya supaya tidak bertele-tele ya. Ini yang pertama ada MK teman-teman, ada Michael Kors. Ada Michael Kors baterai ya. Baterai kurungnya aktif. Ini diameternya di 45 ya, 44 sama putarannya jadi 49. 49an ya. Rantai panjang ya, teman-teman. Rantai panjang, ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya. Ini buka harga 1.200 saja, teman-teman. Rp1.200.000. Rantainya masih panjang banget, ini masih like new ya. Masih like new, silahkan di nego. Rp1.200.000. Dan selanjutnya ada Chris Vera teman-teman. Ada Chris Vera baterai ya. Chris Vera baterai, fiturnya ada tanggal ya. Talinya kulit gantian. Ini. Tapi yang kulit yang bagus ya. Tampak belakangnya. Ini diameternya ada di40 ya teman-teman. 40 kalau sama ininya jadi 46. 46 diameternya. Ini buka harga Rp850.000 aja teman-teman. Rp850.000. Oke, selanjutnya ada Casio ya teman-teman. Casio baterai, fiturnya ada tanggal, talinya kulit ya. Talinya kulit gantian. Ini tampak belakangnya ya. Ori ya teman-teman semuanya. Ini diameternya ada di 36. Dan untuk sampai knopnya ada di 40 ya teman-teman. 40. Ini tampak belakangnya. Ini di Rp345.000 aja teman-teman. Rp345.000. Nah, selanjutnya ada Swiss Army DHC ya. Swiss Army DHC, talinya masih bawaan ya. Masih full bawaan, talinya rubber. Masih full bawaan, ini tampak belakangnya. Swiss Army DHC. Talinya masih bawaan teman-teman, baterai ya. Fiturnya ada hari sama tanggal. Untuk diameternya ada di 47 ya teman-teman, besar ini ya. 47 sama knopnya ada di diameter sama knopnya ada di 52 teman-teman. Cukup besar ya. Ini buka harga di Rp550.000 ya teman-teman. Rp550.000. Dan selanjutnya ada Swiss Army ya teman-teman. Swiss Army baterai, fiturnya ada tanggal ya. Ada hari sama tanggal, talinya kulit gantian ya. Talinya kulit gantian, ini tampak samping-sampingnya. Tampak belakangnya. Ori ya teman-teman. Nah,
Ini diameternya, untuk diameter ada di 40 ya teman-teman, sama knobnya jadi 42. Kayaknya kulit gantian. Ini di Rp385.000 aja teman-teman, Rp385.000. Dan selanjutnya ada LV ya teman-teman, LV Luis Valentino, bukan Luis Valentino tapi Luis Valentino ya. Luis Valentino ini original juga ya teman-teman, original cuman talinya aftermarket. Kalau teman-teman agak kebanting ya, ini jamnya bagus tapi talinya gantiannya seperti ini. Ini oh benar-benar anti air ya teman-teman, ini memang jam desain anti air. LV original ya, apa sekali ini. Untuk diameternya ini teman-teman, dia putarannya di sini ya teman-teman, pengaturannya di bawah sini. Diameternya sama ada di 39 ya teman-teman, 39-40 ya untuk diameternya. Ini 38 ya teman-teman, 38 lah, 38 diameternya itu ya. Ini buka harga Rp750.000 ya teman-teman, original ya, Rp750.000. Luis Valentino bagus banget, cuma teman-teman ini harusnya diganti talinya yang custom yang bagus ya, baru keren ini. Talinya yang harus yang mahal biar sesuai sama jamnya. Dan selanjutnya ada Swiss Expedition ya, Swiss Expedition original juga ya. Swiss Expedition baterai ya, baterai talinya panjang ya, talinya panjang, bisa bisa di BB main panjang ya. Di BB maksimal 70 ya, 70 masih bisa. Unisex ya teman-teman, unisex tuh tampak belakangnya seperti itu ya, tampak belakangnya. Dan untuk diameternya ada di 37 ya teman-teman, 37 sama knot jadi 41, diameternya ada di 41. Ini buka harga 525 aja teman-teman, Rp525.000. Nah selanjutnya ada DW ya teman-teman, ada DW, DW jarum 2 ya, talinya aftermarket ya teman-teman, gantian ya, gantian. DW original ya, DW original. Ini untuk diameternya dia agak kecil ya, kasih kecil 36 sama knot, jadi diameternya jadi 38an ya teman-teman. Diameter ada di 38. Ini buka harga 425 aja teman-teman, Rp425.000, Rp425.000 aja. Oke selanjutnya ada Rolex Dipsy ya teman-teman, ada Rolex Dipsy otomatis, fiturnya ada tangga, dialnya ini biru laut, bawahnya hitam ya, bezelnya warna hitam, bezelnya warna hitam ya. Ini mesinnya Jepang ya teman-teman, mesinnya Jepang. Ini tampak belakangnya, tampak belakangnya. Ini buka harga Rp1.300.000 aja teman-teman, Rp1.300.000 untuk diameter bezelnya nih di 42 ya teman-teman, 42. Dan untuk diameter ininya di 49 sama knobnya 49, Rp1.300.000 aja teman-teman. Dan selanjutnya ada GC ya, ada GC baterai, fiturnya ada tangga, talinya kulit ya, talinya kulit. Ini bisa dibesar kecilin. Untuk diameternya dia ada di 40 ya teman-teman, 40 kalau sama knobnya di 44 ya, 40 sama knob sama, jadi 44.
Ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya. Original ya, masih full original, talinya pun masih bawaannya. Nih. Masih full. Masih full bawaannya semua. Talinya juga masih DC ya. Ini buka harga 850 aja, teman-teman. Rp850.000 aja. Rp850.000. Dan selanjutnya ada Swiss Legend ya, teman-teman. Swiss Legend. Swiss Legend baterai ya. Baterai fiturnya ada hari sama tanggal, talinya kanvas ya. Talinya kanvas. Full ori semua, masih bawaan semua ya. Talinya juga masih full bawaan. Masih full bawaan, tampak belakangnya. Tampaknya seperti ini. Keren ini ya, teman-teman. Dan untuk diameternya, ini baterai ya. Baterai fiturnya ada hari sama tanggal. Diameternya ada di 49. Kalau sama knopnya, ini knopnya besar ya, teman-teman. Di sama knopnya, jadi di diameternya ada di 57. 57 dia knopnya begitu. Jadi ada pelindungnya begitu, teman-teman. Ada pelindungnya begitu. Diputar dia. Putaran di dalam perlindungan sini untuk settingnya. Ini buka harga 9,5 aja, teman-teman. Rp950.000. Rp950.000. Dan selanjutnya ini ada Tag Heuer ini ya, Mercedes Benz ya. Talinya kulit ya, teman-teman, gantian untuk talinya. Dia warna gold ya. Warna gold. Masih mulus banget semua ya, teman-teman. Juga dari ganti ya. Ini untuk mesinnya Jepang ya, teman-teman. Tag Heuer mesin Jepang ya. Tag Heuer mesin Jepang. Ini. Untuk diameternya ada di 47 ya, teman-teman. 47 kalau sama knopnya ada di 51. 51,8 diameternya. Tali gantian ya. Gantian yang custom tapi yang bagus ya. Talinya gantian. Ini buka harga Rp1.200.000 aja, teman-teman. Rp1.200.000 aja. Dan selanjutnya ada t-shirt ya. Ada t-shirt baterai fiturnya ada tanggal, vintage ini ya, teman-teman. Vintage, talinya juga masih panjang ya. Talinya masih panjang, ini masih bisa di BB 85-an ya. 85 ke bawah ini masih bisa. Maksimal 85 ya. Maksimal 85, baterai fiturnya ada tanggal ya. Untuk diameternya ada di sama knop 38 ya, teman-teman. Vintage ini ya. Diameternya ada di 38. Nampak belakangnya. Original ya, teman-teman. Full original. Ini buka harga di 9,5 aja, teman-teman. Rp950.000 aja. Dan selanjutnya ada t-shirt juga ya, teman-teman. Ada t-shirt baterai fiturnya ada tanggal ya. T-shirt baterai fiturnya ada tanggal. Ini tampak samping-samping, tampak belakangnya. Talinya panjang ya. Talinya ini tampak belakangnya. Talinya panjang, ini bisa di BB maksimal 95 kg masih bisa. Karena udah dicoba ya, 95 kg. Untuk diameternya ada di 34 ya, teman-teman. 34 sama knopnya, diameternya 36 kurang lebih. Kurang ada di 36. Ya, 36. Talinya panjang. Ini sama, teman-teman. Buka harga Rp950.000 aja. Rp950.000 aja. Dan selanjutnya ada Geneva ya. Ada Geneva, ini Swiss ya, teman-teman.
Swiss baterai ya. Baterai dia second-nya ada di bawah ya. Fiturnya ada tanggal ya. Original Swiss ini. Ini lambat barangnya. Dan untuk masih bisa di BB maksimal 75 ya. 75 masih bisa. Nih. Size-nya 38 diameternya. Sama knob-nya jadi 41 ya. Sama knob-nya 41. Ini buka harga 525 aja teman-teman. 525. Original Swiss Rp525.000. Dan selanjutnya ada Seiko 5 ya teman-teman. Ada Seiko 5 otomatik ini ya. Seiko 5 otomatik, fiturnya ada hari sama tanggal. Bisa di BB maksimal 70-75an ya teman-teman. 70-75an, fiturnya ada hari sama tanggal. Ini otomatik ya. Otomatik. Untuk diameternya ada di 34 ya. 34. Kalau sama ininya di 36. 34 ya. 34, hampir 35 lah. Vintage ini teman-teman. Ini buka harga Rp650.000 aja ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya seperti itu. Rp650.000 aja nih teman-teman. Matic ya. Dan selanjutnya masih ada Seiko 5 juga ya. Seiko 5 otomatik, fiturnya ada hari sama tanggal ya teman-teman. Fiturnya ada hari sama tanggal. Palinya juga panjang ya. Palinya maksimal 75an ini. Tampak belakangnya transparan ya. Tampak belakangnya transparan. Transparan. Maksimal BB 75. Ini buka harga di 6,5 aja teman-teman, 6,5. Rp650.000 aja. Dan selanjutnya ada Citizen otomatik ya teman-teman. Citizen, oh iya, ini untuk diameter tadi ini ya, belum kayaknya. Diameternya ada di 37 ya teman-teman yang Seiko ini ya. 37 38. Dan selanjutnya ada Citizen ya teman-teman. Citizen otomatik, fiturnya ada hari sama tanggal. Fiturnya ada hari sama tanggal, ini tampak belakangnya ya. Untuk bisa di BB ini 75an. 75 kg masih bisa. 75 kg masih bisa, fiturnya ada hari sama tanggal. Ini 7,5 aja teman-teman. Rp750.000 vintage ya. Rp750.000. Dan selanjutnya ada Seiko Ladies ya teman-teman. Seiko Ladies. Seiko Ladies. Ini ya. Like new banget ya. Juga panjang. Baterai ya teman-teman. Baterai Seiko Ladies. Ini keren banget ya teman-teman. Buat yang suka aja nih. Silahkan. Dan ini juga ada fosil juga ya teman-teman. Ada fosil, fosil talinya kulit ya. Bisa cowok-cowok nih. Nih diameter jamnya ada di 27 kotak ya. Panjangnya 24. Dan panjangnya nih 22. 22 lalu lebarnya di 24. Talinya 29. Baterai ya. Ini 425 aja teman-teman. Rp425.000. Tali masih full bawaan ini ya. Masih full bawaan.